Bisa nyerap Allah wakbar. Bisa nyerap cairan tubuh. Wah, nyerenyet terus. Bos, daguan bos, awas. Santai bro, udah ke mana? Ayo tamu kan, Dedi. Kan, Dedi. Ini mah resep kena manuk. Oh. Acara udah lembut. Sangka. Aduh guys, kerasa euy, kerasa kerenjetan. Lagi di terapi dulu nih guys. Direkam. Direkam. Kuatannya masa. Ini ya, lagi kedatangan ahli terapis nih, aduh, Kang Dedi Subang. Urung tuh. Kang jiwa nyata lagi direfleksi. Oh ini, kita sudah libur lab beberapa minggu saya nggak lab. Lelah capek. Sekarang harus di servis. Berarti Kang masalah teh vital ya. Vital. Vitalitas satu dua. Saya nepi mau kali. Nepi ngan wayahna ngaguru-guru. Panama pelan-pelan tapi jadi sisi remon ini teh kenapa? Aduh, kesemutan. Soalnya aliran darah jadi kesemutan, guys. Ini. Baru soalnya pertama kali ini di pijak langsung di jadi darahnya kurang lancar pada. Jadi teh minjitnya langsung ke titiknya, langsung ke titik penyakit, ke titik, teman-teman.
Justru kalau yang susah itu yang kesleo. Yang kesleo. Harus sesar dulu, sesar dulu. Benar-benar. Jadi melakukan penelusuran dulu. Gimana ya, gimana yang macetnya di mana? Kalau ini mah langsung tek letak. Jadi langsung kesemutan guys di sini. Langsung kesemutan. Kurang oksigen darahnya. Jadi kurang lancar peredaran darah. Bukan kebanyakan ngebucin bukan? Ya bisa. Kalau ngebucin ya hanya harus satu. Itu mah ada kebutuhan guys. Bohong, bercanda teman-teman. Emang sok itu kan sih emang tiis soalnya kaki udah tiis untuk kaki tangan tiis gitu.